Zoom Club Salat Dadak pada Gaps. Apakah kamu tahu? Hai semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat sore, selamat barang semua, selamat hari Senin. Halo Bang Dani, ini maaf ya kita matanya agak keprih. Aduh, Mimin bagaimana nih mata saya, Mimin? Ini soalnya tadi buru-buru ya pakai sofanya ya, jadi nggak tahu kayak kotor apa enggak, perih banget. Nggak air itu dong. Ya udah nggak apa-apa kita sambil ngobrol-ngobrol. Ini kayak gimana sih, kadang-kadang terang, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap. Kok gelap banget ya? Oke, ya udah nggak apa-apa lah, kita sapa-sapa dulu sobat badak semuanya yang ada di sini. Nanti, tapi masih bisa ketahan ini. Tapi gelap kameranya. Tapi ya udahlah ya. Oke, sobat badak semuanya ya. Pada game pertama hari-hari ini nih ya, kita itu bakalan bermain games apakah kamu tahu? Ya memang nggak tahu ini ya. Kayaknya kameranya dari kameranya deh, Babang Ope. Soalnya di layarnya juga dia tuh bawahnya sini tuh kresek-kresek nih ya. Nih tuh. Kan? Kenapa ya? Ya nggak, Mimin? Mimin coba lihat dari Zoom deh, Mimin. Macam kayak di room karaoke. Lihat tuh. Karena terlalu gelap biasanya. Iya, nggak tahu ya. Kotor nggak, Mimin, kameranya? Coba ini kenapa jadi itu kamar-kamar ya? Kameranya bersih, cuman kayaknya... Ya udah kita ngobrol aja. Seperti remang-remang di sana, padahal cuaca di luar itu sangat-sangat terang sekali ya. Ini, aduh, mataku. Oke, okay. So kamera suram macam-macam. Amit-amit Kak Dandi. Ini tapi terang lagi. Tapi terang lagi kok bisa? Oh, berarti kita harus gini aja ya? Ya, ya udah. Gak boleh gerak ya, harus gini ya. Nanti takutnya gelap lagi. Haredang. Tuh kan gelap lagi. Cuci dulu mata kita. Gimana ya cuci matanya? Kalau misalkan kita kayak bisa cuci mata tuh kalau misalkan ngeliat cogan deh. Lihat cowok-cowok ganteng gitu ya. Jadi tadi emang buru-buru gitu kan. Pakai softlens. Jadinya agak-agak perih gitu ya. Oke, oke. Lah kalau misalkan kayak gitu pada sore hari ini di game pertama kita akan bermain dengan game apakah kamu tahu, akan bermain dengan dua orang. Yang pertama dari orang yang sudah memenangkan tiket quiz show atau game show, dan yang kedua dari orang yang sudah mengupload struk belanja. Mimin boleh ambilkan tempat soplen aja, kayaknya bakal kita buka aja deh. Soalnya perih banget. Iya ini. Soalnya kalau misalkan kita nggak pakai soplen, kita burem. Itu di situ. Nah ya itu di dalamnya, dan kalau misalkan ada kaca boleh kaca juga, Mimin. Oke, terima kasih banyak. Sebentar ya sobat badak ya, kita akan copot soplen dulu ya. Nggak apa-apa semuanya. Oh ya, nggak usah, sambil mulai aja kita cepet kok kalau nyopotin. Cepet tenang aja, cepat sekali ya. Udah bersih, perih banget. Dah selesai. Justru saya belum makan tadi, memang langsung buru-buru ya. Oke. Karena sudah berhari-hari nggak pakai softlens, jadi kalau misalkan kalinya pakai softlens lagi matanya agak-agak burem kayak gitu. Nah kan jadi ngeliatnya burem ke sini. Tapi nggak apa-apa, kita bisa baju begini kok kalau misalkan mau baca, nggak apa-apa. Oke, kita udah agak nyaman dan kamera juga udah agak benar ya sekarang ya. Oh, efek softlens ini kamera burem jauh ya kalau misalkan kayak gitu ya. Oke, udah kalau misalkan gitu mohon maaf banget nih tadi ada sedikit kendala gara-gara mata dan juga kamera. Tapi udah benar sih Bapak Ngopo ini. Udah aman? Nah, dah. Oke, aman ya semuanya ya. Oke, kita balik lagi. Kita akan bermain di games apakah kamu tahu. Yang pertama dari Sobat Badak yang sudah memenangkan tiket auction-nya ya kan ya. Di website-nya Klub Sobat Badak atau di sobatbadak.club. Dan yang kedua itu dari Sobat Badak yang setelah mengupload struk belanja. Tapi seperti biasa kayaknya ini bakalan hilang-hilangan kabur-kaburan nih. Kalau misalkan dari struk belanja biasanya kan kalau misalkan main di games ini gitu ya.
Kalau misalkan kayak gitu, karena waktunya sudah berjalan sangat-sangat-sangat jauh kan ya. Jadi nanti mungkin kita langsung panggil aja pemain yang pertama bermain bersama kita adalah... Apa? Bisa dapat 14 juta baper point dari ikutan teman sobat leaderboard regional? Join di klub sobat badak regional dan ajak teman sobat sesama regionalmu sebanyak mungkin untuk bergabung. Beruan ikutan dan menangin hadiahnya. Oke, ada Bunda Neni Sehwanti, atau ini tuh Mak Ojan bukan sih? Bener ya? Ya kan? Hanya kita yang lagi-lagi suka soplen. Itu ada sedikit urgent ya Kak Dandi ya, daripada nanti tidak berjalan dan terasa tidak nyaman, ya udah mendingan kita copot soplen aja gitu ya. Oke, kalau segitu. Waalaikumsalam Kak Gita. Waalaikumsalam Bunda Neni Sehwanti, apa kabar Bunda? Alhamdulillah, kabar baik. Kak Gita gimana Alhamdulillah. Kabar? Sehat, sehat ya Bunda ya. Kita juga sehat, Alhamdulillah ya. Bunda ya. Neni Sehwanti juga, Bunda, bener kan ya Bunda Neni? Bunda Neni Sehwanti juga sekeluarga sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Bunda Neni sekarang lagi di mana ini? Lagi sakit. Kenapa lagi sakit? Fauzannya, habis disunat. Habis disunat? Habis disunat, ya ampun. Gimana ya, mau ngucapin cepet sembuh atau ucapin selamat ya? Oh ya, selamat Kakak Ojan udah disunat ya. Berarti udah legal sebagai laki-laki. Dan semoga cepet sembuh ya. Pokoknya cepet pulih jadi bisa beraktivitas lagi. Tenang, nanti biasanya kalau misalnya udah sembuh nanti dapat amplop banyak ya dari keluarga kan. Gitu ya. Oke, okay. Bunda Neni Sehwanti. Bunda Neni ya. Udah tahu belum nih Bunda cara bermain di games? Apakah kamu tahu? Udah ya, tapi sebelumnya kita mau nanya dulu dong Bunda, boleh Bunda passwordnya Bunda? Yang asli, yang ada badaknya. Ih mantap Bunda Neni, berarti nanti si Kak Ojan bakalan dibikin acara-acara gede-gedean gitu nggak Bunda? Biasanya enggak, kan kalau misalkan kemarin cuman sedekahan saja, paling acara di keluarga sama tetangga sini aja gitu. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa ya walaupun kecil-kecilan sama keluarga sama tetangga, tapi antar acaranya hikmat gitu kan ya. Yang penting doanya juga buat si Kakak Ojannya gitu ya. Iya. Ayo kepo sini biar, aduh kita nggak bisa baca. Maaf ya, ini komennya nggak kelihatan. Oh sini biar lihat apanya yang dilihat Kak Dandi. Ya Allah janganlah kayak gitu Kak Dandi. Ya udah lah. Kak Dandi dilihat katanya banyak oh, yang ngerti. Oh gitu. Ayah terima kasih Bang Ope. Bener. Walaupun agak sedikit kabur sih, tapi nggak apa-apa. Biasanya better daripada tadi ya. Nulisnya aku udah pakai caps lock. Udah kebesaran. Nah, segitu aja udah cukup. Yang penting kita bisa kebaca ya, bisa kelihat ya. Ya, ih sobat badak semua baik-baik banget di sini pada perhatian deh, gara-gara gak kelihatan tulisannya jadi gede-gede. Oke, kalau gitu Bunda Neni udah siap untuk bermain ulang nih Bunda? Siap. Siap ya? Oke, ya. Kalau misalkan kayak gitu, Bapak Ngopi juga sudah siap, langsung saja kita berikan waktu selama 10 menit untuk Bunda Neni Sehwanti dari sekarang. Kameranya aku matiin ya Kak Gita. Oke, boleh. Oke, kita langsung aja masuk ke level yang pertama, ini dia gambarnya. Oke, 10 detik dari sekarang Bunda, mau langsung menjawab atau minta clue lagi juga boleh ya Bunda ya. Clue Kak Gita. Kasih kita langsung nyipin mata. Ya ampun gak dari tapi bener. Clue ya, oke kita langsung aja kasih clue yang kedua, ini dia cluenya. 10 detik dari sekarang. Kelapa. Kelapa, oke masih ada waktu nih Bunda Neni nih. Yakin? Oke, waktunya sudah habis, apa yang mau dikunci? Kelapa. Kelapa, ah kenapa? Kok kita kenapa ya? Kelapa, kita nggak kenapa-napa Bunda, tenang aja. Oke, kelapa, kita kunci untuk di gambar level pertama. Kalau gitu langsung saja kita lihat gambarnya. Ih, betul, itu adalah kelapa. Aduh, kayaknya siang-siang ya. Siang-siang sini sore-sore, tapi cuacanya lagi cerah banget di sini ya. Jadi matahari itu mentereng, kayak seger banget ya, minum es kelapa ya. Oke, langsung saja kita lihat di level yang kedua ada gambar apakah di sana. 10 detik dari sekarang.
Oke, apakah itu kira-kira di kita sudah memang sudah udah potongan gambar doang, burung juga nggak kelihatan sama sekali ini ya. Oke, Bunda Neni mau clue lagi atau langsung jawab clue lagi? Oke, kalau gitu langsung aja kita kasih clue yang kedua. 10 detik dari sekarang. Oke. Aduh, makin nggak jelas. Dia burung. Oke, waktunya sudah habis apa? Rujak. Rujak, oke rujak. Kita kunci rujak nih di level yang kedua. Apakah betul itu adalah gambar dari gambar rujak? Maksud saya kita lihat gambarnya. Betul, ternyata Bunda Neni. Ya ampun, ini kenapa sih? Ini miminnya yang bikin kayaknya ini ya, lagi pengennya seger-seger gitu. Iya, tadi es kelapa, sekarang rujak. Oke. Oke, Bunda Neni, sekarang kita masuk ke level yang ketiga. Kita masuk aja di level yang ketiga, ada gambar apa? 10 detik dari sekarang. Kenapa ya Bapak Kuping kelihatan sampai kita aja. Clue Kak Gita. Clue ya. Oke, kita tunggu waktunya habis dulu ya Bunda Neni ya. Baru habis itu nanti kita kasih clue yang kedua. Oke, waktunya sudah habis. Langsung aja kita lihat clue yang kedua. 10 detik dari sekarang. Oh, ini siapa nih ya? Ntar tiba-tiba ternyata ini gambar si Mama. 4. 3. Aduh, siapa ini ya? 2, dan waktunya sudah habis Bunda Neni. Tara Basro. Tara Basro. Oke, benar ya Tara Basro ya. Kita kunci aja. Apakah betul ini adalah gambar dari Tara Basro? Langsung aja kita lihat. Betul. Kalau misalkan ada penonton kehabisatan yang kedua dan pertama, kayaknya ini kelihatan banget sih gambarnya dia ya. Oke, karena berarti level yang keempat ya. Kita masuk aja langsung ke level yang keempat. Kita langsung lihat aja ada gambar apakah di sana. 10 detik dari sekarang. Mantap Bunda Neni, tinggal 2 level lagi menuju spin the wheel. Mau clue lagi atau mau langsung jawab? Mau clue. Clue lagi? Iya, clue. Oke, kalau misalkan kayak gitu saya kita kasih clue yang kedua. Cling. 10 detik dari sekarang. Oke, ada gambar apakah di sana dia? Enggak kelihatan, itu apa ya? Oke, waktunya sudah habis. Bunda Neni silahkan dijawab. Kalau misalkan tidak dijawab akan dianggap salah. Mendingan Bunda yang ada di otak Bunda aja. Bunda boleh langsung dijawab. Apa jawabannya? 3. Apa? Imam Bonjol. Imam Bonjol. Oke, kalau gitu kita kunci Imam Bonjol untuk gambar level yang keempat ini. Kita lihat langsung aja ya. Apakah level keempat ini merupakan gambar dari pahlawan kita Imam Bonjol? Dan ternyata sayang sekali salah, karena yang benar adalah Ahmad Dahlan, Bunda Neni Sehwanti. Ya ampun. Tapi memang ya, biasanya itu paling susah adalah di level-level yang pahlawan-pahlawan kayak gini ya Bunda Neni ya. Karena kita juga nggak hafal kan ya nama-nama, apa sih namanya, wajah-wajah dari para pahlawan kita. Mungkin kalau misalkan dulu pas kita SD masih bisa ngapalin, kalau sekarang udah lupa. Oh tuh, kalau kata Kak Ayu Soraya, kalau udah level 3 ke atas itu paling susah bener sih ya. Kadang-kadang juga kita, soalnya kita juga gak megang kunci jawabannya Bunda Neni. Jadi kita juga gak tahu gitu kan. Itu gambarnya siapa, udah tadi gambarnya potongan, kita lagi burung juga tanpa kagak kelihatan gitu kan. Tuh, kalau kata Kak Yulina yang membuat kabur ya begini, memang betul. Tapi kan jangan berarti semua gambar tuh pasti susah gitu kan. Karena kadang-kadang miminnya juga berbaik hati kan ya. Dia membuat gambar yang gampang-gampang. Bahkan beberapa kali ada yang sampai ke spin wheel juga. Oke. Bunda Neni Sehwanti, jangan berkecil hati. Mungkin nanti rezeki yang lebih besarnya bisa Bunda Neni Sehwanti dapatkan di lain hari. Di lain games juga gitu kan ya. Dan dikarenakan tadi Bunda Neni Sehwanti sudah membuka 3 gambar dengan benar ya, maka Bunda Neni Sehwanti membawa pulang voucher pulsa sebesar Rp50.000. Yeay, Bunda Sehwanti, jangan lupa ya Bunda Neni ya nanti. Alhamdulillah, akan... makasih Kak Gita. Iya, sama-sama Bunda. Papa bisa dapat 14 juta baper poin dari ikutan teman sobat leaderboard regional. Join di klub Sobat Badak Regional dan ajak teman sobat sesama regionalmu sebanyak mungkin untuk bergabung. Buruan ikutan dan menangin hadiahnya.
Siapa? Siapa? Posisi siapa? Aku Gita. Ah, Bunda Neni Sewanti, masa kita main lagi, Bunda? Bunda. Udah pernah bermain, kita ceki-ceki dulu. Bunda Neni, kita main lagi, Bunda. Bukan yang di spin barusan Teh Gita. Oh, yang di spin barusan itu Teh, tadi ada Bunda Nur Halimah sama Bunda yang kedua Amin Yalis. Aman. Bunda Neni, kita tuh sering banget lo kayak gini, misalkan orang dari Suruk Belanja gitu kan, terus dia main lagi. Iya. Halo Bunda Neni, kita kebalik lagi. Oh, nggak apa-apa Bunda Neni, dimatiin aja kameranya kalau nge-lag. Iya, nge-lag sinyalnya. Iya, nggak apa-apa Bunda, dimatiin aja kameranya. Bunda seneng nggak Bunda main lagi, Bunda? Tadinya mau kabur. Ya jangan atuh, lumayan ini kan dari Zoom tahu, nggak apa-apa. Oke lah, Bunda Neni mantap. Semoga soal yang kedua ini lebih gampang daripada soal yang tadi, jadi bisa sampai spin duel ya Bunda Neni ya. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Okay. Amin. Kalau gitu Bunda Neni udah siap untuk bermain? Siap. Untuk Bunda Neni yang kedua kalinya, langsung aja kita berikan waktu selama 10 menit dari sekarang. Oke, Bunda Neni, kita langsung masuk ke level yang pertama. Langsung saja kita lihat gambarnya. 10 detik dari sekarang. Semangat Naojan tuh katanya si Bunda Levi Erawati ya. Semangat Naojan. Oke, Bunda Neni mau keluar atau mau langsung menjawab? Clue. Clue, oke. Kita langsung aja kasih clue yang kedua. Ini dia gambarnya, 10 detik dari sekarang. Lele. Apa ya? Lele. Yakin gak? Biasanya ada yang mirip sama lele. Lele kelihatan kumisnya. Oh, kelihatan kumisnya. Oke, kalau misalkan kayak gitu, udah waktunya juga udah habis, langsung saja kita kunci. Berarti namanya adalah ikan lele ya, ikan lele. Apakah ini benar adalah gambar dari ikan lele? Langsung saja kita lihat gambarnya adalah... Betul! Ikan lele ternyata. Ya, untung palanya nggak kelihatan. Ya, kita kalau makan ikan lele itu palanya harus copotin dulu. Soalnya takut kayak pala ular. Oke, kita langsung masuk ke level yang kedua. Kita lihat gambarnya. 10 detik dari sekarang. Oke, gambar apakah itu? Di kita nggak kelihatan sama sekali, ada gambar putih doang. Oke, waktunya sudah habis. Clue lagi ya Bunda ya. Oke, kalau gitu langsung saya kita berikan clue yang kedua. 10 detik dari sekarang. Apakah itu dia? Mie ayam? Mie ayam? Beneran itu mie ayam? Iya, mie ayam. Yakin Bunda Neni mau dikunci mie ayam? Iya, mie ayam. Oke, kita kunci mie ayam. Ini kayaknya dari tadi ini memang lapar ya. Es kelapa, rujak, mie ayam. Oke, kalau gitu saya kita kunci mie ayam. Apakah betul ini adalah gambar dari mie ayam? Langsung saya kita lihat gambarnya. Betul. Ternyata itu gambar mie ayam. Kita kira tadi hijau-hijau itu apa? Ternyata daun bawang. Oke. Sekarang kita masuk ke level yang ketiga. Langsung saja kita lihat gambarnya 10 detik dari sekarang. Gambar apakah? Iya ampun, itu kayaknya cute banget ya. Iya gak sih? Lucu. Clue lagi Bunda Neni? Iya clue. Oh oke, clue lagi. Langsung aja kita kasih lihat gambar yang kedua. 10 detik dari sekarang. Tahu gak Bunda Neni? Tadi masa kita pertama kali lihat, tahu gak itu kita kira itu anak ayam. Mana kita serem banget. Andy. Sudah habis Bunda Neni, siapa? Andy Arvian. Andy Arvian, kita kunci Andy Arvian. Apakah betul ini adalah gambar dari Andy Arvian? Langsung kita lihat gambarnya. Betul, ih sumpah. Tadi kan bungkus cuma gigi doang kan. Itu kita kira tuh gambar anak ayam. Makanya kita bilang tuh cute banget gambarnya. Tapi Bunda Neni tahu, berarti Bunda nonton Bunda Pengabdi Setan? Enggak nonton. Oh, tapi emang tahu aja ya, karena kan dia juga main di berbagai macam film dan sinetron ya. Oke, sekarang kita masuk ke level yang keempat ya. Langsung saya kita lihat gambarnya. 10 detik dari sekarang. Kukira Opa Korea, Masya Allah. Kalau Opa Korea itu...
Banyak ya berarti opa Korea juga ya. Bunda Neni mau clue? Iya, boleh clue. Oke, clue. Kita kasih langsung aja clue yang kedua. 10 detik dari sekarang. Ayo, siapa Bunda Neni? Masih ada waktu. 2, 1, waktu yang habis. Bunda Neni? Soekarno. Soekarno? Oke, kita kunci Soekarno. Apakah betul ini adalah bapak pahlawan kita Pak Soekarno? Dan ternyata kita lihat gambarnya. Betul! Wah! Bunda Neni tinggal satu level lagi, Bunda. Langsung saja kita lihat gambar di level yang terakhir. 10 detik dari sekarang. Oke, ini nggak kelihatan sama sekali kalau di aku ya. Gambar apakah itu, Bunda Neni mau clue lagi atau mau langsung menjawab? Bunda Neni menuju spin the wheel nih, Bunda. Clue. Clue. Oke, kita kasih langsung aja clue yang kedua. 10 detik dari sekarang. Apakah itu? Itu nggak kelihatan ya. Oke, Bunda Neni waktunya sudah habis, boleh langsung dijawab, Bunda. 3, 2, Bunda Neni. Monyet. 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 Oke, monyet. Orang hutan. Berhasil dikatain kita kan ya. Aduh. Oke, kalau gitu kita kunci apakah betul ini adalah gambar monyet di level yang terakhir. Langsung saya kita lihat gambarnya. Salah, ternyata itu adalah gambar dari kanguru pohon. Ya ampun, memang betul-betul nih ya di yang terakhir ini ya. Udah hampir gitu kan, tapi gak apa-apa Bunda Neni Sehwanti. Ini berarti rezekinya Bunda Neni tadi dapat voucher pulsa. Dan sekarang karena Bunda tadi sudah menebak 4 level gambar dengan benar, maka Bunda Neni membawa pulang voucher belanja Indomaret Rp100.000. Yeay, aye, aye. Oke, selamat Bunda Neni Sewanti. Sama-sama Bunda. Ih, alhamdulillah banget kan ya, tadi dapat pulsa, sekarang dapat voucher belanja kan ya. Duh, Pan. Mantap Bunda Neni, lagi-lagi hadiah akan dikirimkan. H+20 hari kerja tidak termasuk hari libur dan juga tanggal merah. Oke, kalau misalkan kayak gitu, karena waktunya juga sudah habis, abis ini jangan kemana-mana, masih banyak keseruan lainnya. Abis ini juga masih ada bersama kita di Games Mendapat Sobat. Kalau gitu, kita pamit undur diri. Bye-bye semua.